bukan bercakap daripada kalam manusia. Dia tahu itu bukan kalam manusia, bukan kalam yang direka-reka. Tetapi dia tidak juga beriman pada Allah. Dia tak nak juga beriman pada Allah. Sebab apa? Memang Allah dah tutup hati dia. Itu yang pokok yang paling besar sekali. Jadi orang Arab ini memang dia kaya dari segi bahasa. Dan bahasa Arab ialah bahasa yang lama. Selain pada bahasa Arab, bahasa bukan bahasa lama, semua bahasa baru. Bahasa Cina bahasa baru, bahasa Urdu bahasa baru, bahasa Melayu lagi lah, bahasa baru ni, bahasa India, bahasa Tamil, semuanya bahasa baru. Yang bahasa lama ialah bahasa Arab. Walaupun ketika itu ada bahasa lain yang digunakan, contohnya bahasa Ibron, Bani Israel gunakan bahasa Ibron, Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun dalam bahasa Ibron. Tetapi bahasa ini Allah Ta'ala tak turunkan Al-Quran dengan bahasa ini. Tak, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini dia kaya bahasa ini. Satu patah perkataan kadang-kadang 3-4 nama. Dan juga satu benda ni kadang-kadang 3-4 nama. Itu kayanya bahasa Arab. Yang kelima, warawaina fi sahihai Bukhari wa Muslimin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat nuzilat hadhihi al-ayatu wa la tahjab bi salatika wa la tukhafif biha al-Isra, ayat 110 fi du'a. Dan kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, telah diturunkan ayat ini, wala tajhar bi salatik wala tukhafif biha, dan janganlah kamu mengeraskan bi salatika dengan sembahyang kamu. Kalau nak ikut terjemah, tapi solat di sini bermaksud doa, janganlah kamu keraskan suara kamu ketika berdoa, dan janganlah wala tukhafif biha, dan janganlah kamu sembunyikan pula suara. Jadi berdoa ni yang paling afdal ialah perlahan, sekira-kira kita dengar. Itu yang paling afdal. Boleh kalau nak doa kuat pun tak ada masalah, tapi yang paling afdal. Sebab banyak riwayat hadis Nabi SAW lepas sembahyang, Nabi SAW wirid slow-slow gitu. Tak wirid kuat-kuat. Cuma beberapa ketika saja baginda berpaling sebab lepas sembahyang, sembahyang fardu kita disunatkan berpaling ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke semua badan kita menghadap ke jemaah. Jadi bila baginda SAW nak ajar satu wirid yang mana sahabat tak tahu lagi, maka baginda akan keraskan suara. Contoh, okey, lepas sembahyang baginda baca apa? Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma minta salam, minta salam, wa ilaihi wassalam. Kemudian, kalau ada sahabat yang macam terpinga-pinga lagi, Nabi akan keraskan suara sikit, tinggikan suara sikit. Nabi akan wirid puas sikit. Allahumma ajibni minanna, contohnya, Allahumma ajibni minanna. Jadi sahabat dengar sekali, sahabat tu ramai. Kemudian lepas pada tu baginda tak ulang tau, tak buat tak kuat, gunakan wirid dengan perlahan. Kemudian baginda doa pun dengan perlahan je. Jarang sangat baginda mengangkat mengeraskan suara dia ketika berdoa. Kecuali nak ajar sahabat. Jadi kita jangan letakkan satu kewajipan pada kita. Kadang-kadang kita ingat lepas sembahyang mesti wirid kuat-kuat, baca doa kuat-kuat. Tak. Sebab apa? Kadang-kadang kita takut ada orang yang masuk belakang. Kalau kita wirid ataupun doa dengan kuat, ganggu orang masuk tu. Ganggu dia sembahyang dia. Jadi sebab tu baginda salah-salah ajar kita sesuatu yang baik dah. Yang paling comel sekali. Tak ada dah. Baginda lah yang paling cantik sekali, yang paling baik sekali ajaran dia. Baginda tahu apakah kemaslahatan dia, apakah kebaikan dia. Baginda dah tahu. Jadi hari ni yang terbaiknya kita doa dalam keadaan pelan-pelan, biar kita sendiri je dengar. Tapi kalau ada makmum, dia makmum ramai, kalau kita nak kerahkan suara, tak mengapa, tak menjadi salah. Boleh nak kerahkan suara tu, boleh nak slowkan suara tu, tak ada masalah. Kalau kita nak kerahkan suara, kita keraskan suara. Kalau tak nak keraskan suara, tak payah keraskan suara, pelan-pelan boleh kan. Ini ayat surah Al-Isra ayat 110. Faslun, satu fasal lagi. A'lam anna
fadilata zikri ghairu munhasiratin fi tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa takbiri wa nahwiha. Ketahuilah bahasanya kelebihan zikir ini tidak terbatas, banyak sangat kelebihan zikir ini, banyak sangat di dalam tasbih. Tasbih kita tahu subhanallah itu dipanggil tasbihah, tahlil tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, wa takbir Allahu akbar, dan seumpamanya. Seumpama apa yang dia beritahu ni, bila ada sebut nama Allah je, tak, selain daripada tasbih, tahlil, tahmid, takbir ni, bila ada nama Allah, dia panggil zikir. Sebab tu, halkah ilmu juga ini dipanggil halkah zikir. Kita dah jumpa dulu minggu lepas yang sebelum ni, iaitu halkah zikir. Walaupun di dalamnya pengisian mengajar, contohnya mengajar ilmu tajwid. Contohnya ilmu tajwid ni, kita belajar hanya ilmu tajwid, tetapi itu juga dipanggil sebagai halqa zikir. Bila ada sebut nama Allah dalam tu, maka dipanggil halqa zikir. Sebab tu diberitahu sini fadilah zikir tu tak terkira, bukan merangkum, bukan sahaja tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tapi merangkumnya semua sekali. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Bahkan kesemua yang melakukan amalan kerana Allah Ta'ala dengan ketaatan, maka dialah orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Semua yang dia buat beramal kerana Allah dengan ketaatan, buat amal dengan taat, maka dia juga dipanggil orang yang berzikir kepada Allah. Begitu juga kata qala Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu wa khairu min al-ulama wa qala Atha'u rahimallahu majalisuz zikri hiya majalisul halali wal harami kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa ashbahu hadha. Begitu juga telah dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, dan selain pada beliau dekatkan ulama dan juga apa rahimallahu ta'ala anhu, ini mufassirin apa. Dia juga telah berkata, majlis zikir ialah majlis halal dan haram. Bagaimana kamu membeli, kamu menjual, kamu sembahyang, kamu puasa, kamu bernikah, kamu talak, kamu haji dan apa yang seumpama ini. Jadi halakah zikir, dia beritahu halakah zikir ni, majlis zikir ni adalah majlis halal dan haram. Bagaimana kita nak beli, bagaimana kita nak jual, bagaimana kahwin, bagaimana tolak, bagaimana haji dan seumpama yang serupa tu. Rupanya, fadilat majlis zikir ini serupa macam mana kita beli. Kalau beli dengan syariat, maka dapat pahala. Kalau berjual, muamalat dengan syariat, dapat pahala. Jadi kita jangan ingat kita pergi beli kat kedai habis duit pun tak dapat pahala. Tak dapat pahala kalau kita ikut landasan syariat, benar apa lurus perniagaan kita tu, bersih. Sama ada yang beli ataupun yang jual, bersih. Maka kita juga diberi pahala. Ha, dengan beli dengan akadnya, ada khiyarnya, ada perjanjian khiyar 3 hari. Jadi kalau kita beli satu barang, dia ada majlis khiyar. Diberi tempoh selama 3 hari untuk kita buat keputusan nak beli tak, tak nak beli. Contoh kalau beli beli satu air, sebotol air ni, dah sampai rumah, tak nak lain, boleh pergi tukar balik. Tapi hari ni kat pasar raya, tuan-tuan tengok dekat resit harga tu, ditulis kat bawah tu, setiap barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan semula. Itu perniagaan yang gharar, perniagaan yang tak perniagaan yang tak sah lah, batil. Sedangkan dalam Islam, mereka berjual beli ni, dia ada majlis khiyar 3 hari dia boleh tempuh. Majlis khiyar ni ada 3 cara. Ok, masa dah tawar-menawar, ok, siapalah saya beli lah. Nak bayar duit? Tak nak lah beli. Satu. Ataupun dah ambil barang, dah bayar dah, paling belakang malah lah, tak nak, boleh ambil balik. Yang ketiga, selama tiga hari, kalau tak nak barang tu, maka kita boleh pulang balik, boleh ambil balik. Tapi hari ni kita dah terkesan dengan perniagaan bukan Islam.
Bahkan kita hari ini ke dalam Islam pun dah timbul macam